jadi begini, pemerintah harus berpikir dan bijak untuk mengambil langkah-langkah. Nah, baik pasar maupun di dalam itu adalah warga negara semua, khususnya warga migran. Nah, harus dilindungi oleh pemerintah. Dalam undang-undang bahwa hak milik itu tidak bisa diganggu-gugat tapi dapat berfungsi sosial. Kan begitu. Dikatakan tadi bahwa ada akses jalan 5 meter itu, tapi sudah diklaim oknum bahwa itu miliknya. Oke, mungkin oknum itu katakan demikian, tapi spiritnya kini kan melibatkan semua instansi terkait, pertanahan, polisi, supaya aksi ini dibuktikan di ini, sampai sejauh mana haknya untuk mengklaim itu. Karena sekalipun dia punya hak, kalau itu difungsikan oleh negara, bisa saja diganti rugi atau dibuka akses itu supaya membuka akses masyarakat di situ. Tidak mungkin dia mau tutup di dalam itu. Karena apabila tidak ada tindakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat di dalamnya itu, akan menimbulkan fenomena sosial yang mengganggu orang di dalam lokasi pasar itu. Mungkin itu saran kami untuk dipertimbangkan pemerintah melalui Disperindak.